Pemirsa, program pendidikan singkat angkatan atau PPSA 21 dan Lemhanas Republik Indonesia mengadakan seminar bertema peran Pancasila dalam memperkokoh NKRI. Diskusi ini fokus pada pendidikan sebagai media efektif mengamalkan nilai Pancasila. PPSA 21 dan Lemhanas mengakui bahwa pokok permasalahan terletak dalam akar sistem pendidikan yang salah. Pendidikan dianggap belum bisa mencerminkan secara aktual nilai-nilai Pancasila dan belum bisa berkontribusi untuk memperkokoh ketahanan nasional. Nilai Pancasila dalam era pendidikan masa kini harus bisa lebih implementatif dan tidak textbook. Untuk itu, dengan seminar ini diharapkan dapat menjadi formula agar anak dan remaja dapat lebih fokus karena pendidikan adalah hal yang paling mendasar untuk membangun bangsa. Dari Lemhanas yang dikerjakan oleh PPSA tentunya harus mengambil lingkupnya. Nanti kalau terlalu luas, memang semua sisi, semua segmen bisa. Tapi supaya nanti fokus materinya, hasilnya, kita mengambil dari sisi pendidikan. Karena pendidikan inilah yang paling mendasar untuk membangun bangsa. Makanya kan ada lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah banyak jiwa itu termasuk.